السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرين حضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita masih lagi membincangkan tentang ikhlas dan masih lagi membincangkan kesan-kesan ataupun faedah-faedah, kita boleh kata faedah lah, no? Ikhlas yang berkait dengan al-atharul mu'ajjalah wal-mu'ajjalah, al-atharul ajilah wal-ajil. Kita kata ibadat yang kita buat ni ada benda yang Tuhan bagi segera, ada ganjaran yang Tuhan bagi di hari akhirat nanti. Dan bukan bermakna ganjaran segera itu mestilah dia berbentuk material. Bukan. Ya. Bukan makna, setengah orang dia tidak faham. Dia ingat bila kita sebut ganjaran segera tu mestilah dapat rumah, dapat kereta, dapat duit, badan sihat. Tak, tak. Bukan mesti gitu. Ya. Ganjaran di dunia ni ada ganjaran, majoritinya ganjaran maknawi yang kita tak nampak tapi dah dapat. Dah direkodkan, dah dicatatkan dan inilah yang nanti akan kita ambil hasilnya di akhirat. Kan? So di antaranya yang kita berhenti hari itu ialah yang keempat. Bil ikhlasi yakthurul amalu wa yata'azam. Dengan ikhlas, amalan menjadi banyak, bercambah dan menjadi semakin besar. Tak? Kita dah bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi wa in kanat tamrah fatarbu fi kafir ar-rahmani hatta takuna a'dhama min al-jabal kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilah." Allah akan ternak sedekah yang baik yang Tuhan ambil. Nabi kata Tuhan akan ambil sedekah yang kita bagi walaupun sebiji tamar, walaupun sebutir nasi, ya, sebiji tamar, walaupun sepinggan nasi, sebungkus nasi lemak RM1. Bayangkan tuan-tuan, zaman sekarang nasi lemak RM1 besar mana? Kan? Ada lagi jual kat tempat kami ni, ada jual nasi lemak RM1. Ha, sedap, memang sedap tapi sikit lah. Kan? Ha, macam puluh inti je pun. Kan? Ha, jadi apa nama, walaupun sebesar itu, sekecil itu, Allah Ta'ala akan ambil asalkan kita sedekah tu daripada sumber yang baik. Kan? Sumber yang baik, sumber yang halal. Maka Allah Ta'ala akan ternak, Allah Ta'ala akan besarkan ganjaran kita itu sehingga menjadi seperti gunung. Seolah-olah macam kita bersedekah dengan harta sebesar gunung. Subhanallah. Bukan seolah-olah, memang jadi begitu. Eh, kita main tengok di akhirat, eh sepatutnya pahala sedekah aku ni besar ni je, kecil je. Sebungkus nasi lemak RM1, besar 10 inti je. Kan? Tiba-tiba sampai-sampai tak tengok tu dia. Macam kita jamu orang makan satu kedai nasi kandak. Kan? Subhanallah. Bayangkan. Jangan duk bayang nasi kena. Bayang sedekah tu, pahala tu. Kan? Besar. Ya? Tuhan gandakan, Tuhan tambahkan, cambahkan. Ya? Dan semua ini kerana apa? Kerana ikhlas. Keikhlasan. Kata dah ikhlas, habislah. Sebab kawan hak tak ikhlas tu awal-awal lagi Tuhan panggil. Orang hak kaya, hak tak ikhlas sedekah. Kan? Dia kata, Tuhan tanya dia, apa hang buat dengan harta yang aku bagi dekat hang? Dia kata, aku sedekah harta jalanmu, ya Allah. Tuhan kata, engkau bohong. Kau sedekah sebab orang nak, engkau nak orang kata dekat engkau ni, ni yuqalu laka jawad. Supaya orang kata dekat engkau ni jawad. Orang yang dermawan. Orang yang banyak harta dan sedekah. Waqad qil. Dan telah dikatakan. Habis dah ganjaran yang kamu nak, kamu dah dapat di dunia. Maka dihomban ke dalam neraka. Tiga orang yang terawal dihomban ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makna kita faham daripada hadis ni, hak bagi dia jadi besar sedekah ni apa?
ikhlas dia lah, keikhlasan tu. Kan? Dan kata Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in, dia kata ma sabaqakum Abu Bakrin, yani Abu Bakar Siddiq, bikathrati sawmin wala salatin walakin bishay'in waqara fi qalbi. Abu Bakar ini menjadi hebat, mendahului orang mukmin yang lain. Bukan kerana dia yang paling banyak sedekah, bukan dia yang paling banyak puasa, banyak sembahyang, bukan. Orang lain pun sama banyak je. Kalau kita nak cerita ibadat para sahabat ni, ibadat dia pun lebih kurang sama banyak lah. Semua pakat berlumur-lumur ibadat. Mana ada sahabat hak kurang salat sunat? Tak ada. Banyak-banyak sama banyak sahabat yang hebat-hebat ni. Umar, Uthman, Ali. Tak? Kalau cerita pasal Qiyamul Lail, empat-empat orang ni, oi, same level lah. Kan? Tapi siapa Abu Bakar tu lebih? Walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Tapi sesuatu yang ada di jantung jiwanya. Dia punya keikhlasan dia, dia punya ni lebih daripada, bukan orang tak ikhlas, orang lain pun ikhlas, tapi lebih. Dia lebih tentang situ. Semakin ikhlas dia, semakin itulah tinggi darjat dia. Semakin tinggi amal qalbi, cinta, takut. Amal qalbi ni yang nak mengangkat amal zahir kita. Sebab tu kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, dan amalan yang besar tapi dikecilkan oleh niat. Tengok-tengok pahala tak ada, pahala ciput. Sebab apa? Pahala buat amal besar jihad sabilillah tapi sebab tidak ikhlas. Jangan kata pahala sikit boleh jadi setiap hari bulan, terus tidak ada apa-apa. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an manthura. Jadi debu, Tuhan jadikan debu, tak ada apa. As'alullah al-afiyah. Dan sebagian ulama salaf memberi peringatan dan wasiat, akhlisun niyyata fi a'malik yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskan niat dalam amalan kamu. Amalan yang sedikit sudah menjadi cukup. Betul? Kita ni bukan tengah mana sangat kita nak boleh beramal. Ya? Kita ni dengan kudrat empat kerat yang kita ada ni, apalah amalan yang hebat sangat kita boleh buat. Tambah-tambah di zaman yang macam ini sekarang kita hidup. Ya? Tetapi dengan mengikhlaskan niat. Kita nak boleh ikut Nabi SAW duduk lepas bayang subuh berzikir sampai sabit terbit matahari. Bolehkah? Tak ada boleh lah. Kan? Tak dan bagi salam yang kedua. Dah kena mufarqah nak digan, nak pergi kerja. Lebuh raya jam. Nak kena hantar anak dulu, nak kena apa. Bukan nak boleh duduk lama-lama berzikir sampai subuh. Kan? Cara-cara? Ikhlaskan. Aku kerja ni nak cari rezeki yang halal. Ya, kerana nak menjauhi rezeki yang haram. Ikhlas. Jadi masuk kerja pun rasa bahagia. Ha? Walaupun kita rasa, ish, gaji yang aku dapat ni tak setimpan dengan jam yang aku kena hadap ni, jalan raya apa semua ni. Tapi tak dapat duit, tak apa. Tuhan ganti dengan pahala kerana niat ikhlas. Ha? Dengan niat itu jadi pahala. Betul tak? Bukan nak boleh digan nak semayang. Kan? Semayang sunat lah apalah. Baca Quran. Ya? Pergi kerja dengan LRT. Ingat kot dalam LRT boleh baca Quran ke apa. Tengok LRT pula rosak. Nak kena jalan kaki jauh-jauh pula. Tapi dengan niat, dengan ikhlas. Tuan-tuan, kalau kita orang mukmin, orang Islam, kalau tidak beriman, tidak percaya bahawa Tuhan bagi ganjaran akhirat atas amalan yang kita buat ni. Memang kita akan hidup jadi stres. Kan? Hidup jadi stres. Jadi letih, jadi penat. Ya? Tapi dengan ikhlas, kita akan rasa ganjaran itu lebih besar, ya.
dan Tuhan akan bagi keberkatan kepada rezeki. Memang rezeki secupak tak jadi segantang, tapi yang secupak itu boleh jadi cukup dengan berkat, dan yang segantang boleh jadi tak cukup kerana tidak ada keberkatan. وقد أخبرنا ربنا عز وجل عن المجاهدين الصادقين فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين فأعمال المجاهدين لا يكتب منها ما زاولوه عند مواجهة العدو فقط وإنما يكتب لهم كل عمل عملوه بمجرد الخروج من بيوتهم حتى يرجعوا بل يكتب لهم كل شيء زاولوه وعملوه ولو لم يلقوا عدوا أو يشهروا سلاحا وهكذا كل من خرج في طاعة الله عز وجل كمن خرج حاجا أو معتمرا فكل نفقة أنفقها وكل خطوة خطاها تكتب له في صحيفة أعماله وكذا من توجه إلى مسجده أو إلى مدرسته أو إلى أي مكان للدعوة إلى الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك ويكتب له ممشاه وتكتب له نفقته وكل ما فعله على أصل نيته ومخرجه هذا. Antara cerita pasal orang berjihad sabilillah, macam mana ganjarannya? Bukan sekadar ketika dia perang, tapi Allah Taala kata, "Zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasah." Tidak ada yang menimpa mereka daripada dahaga, perik payah, kelaparan di jalan Allah. "Wa la yata'una mawti'an yaghidhul kufar." Dan tidak ada tempat yang mereka pijak dengan tujuan untuk menakutkan musuh Allah, menakutkan orang kafir. وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا. Dan tidak ada satu perkara yang menimpa mereka daripada serangan musuh. Kalau mereka kena serang musuh pun, إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Melainkan ditulis untuk mereka amal salih. Ha? Yang kata tak perang pun, keluar sahaja dah dapat pahala. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala ganjaran amalan orang yang muhsin, orang yang ikhlas, muhsinin, orang yang mencapai kemuncak ikhlas yang tinggi. Yang buat memang kerana mengingatkan Allah dan mengetahui Allah, untuk memandang dia, untuk melihat gerak-geri dia, itu mahsin. Bukan sahaja jihad, semua amalan soleh, orang yang pergi haji, pergi umrah, orang yang pergi solat, setiap langkah yang kita pergi ke masjid, Allah Ta'ala akan angkat satu derajat, hapus satu dosa. Orang yang keluar menuntut ilmu, ya, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. Tu baru keluar berjalan, belum tentu dia dapat ilmu lagi. Betul tak? Belum tentu lagi. Itu baru orang yang barang siapa menempuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Belum duduk lagi, duduk dalam majlis ilmu pula. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'. Malaikat mai hampak sayap pula, ya, subhanallah. Menuntut ilmu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Duduk dalam masjid baca Quran, tadarus Quran. Ini di antara tadarus Quran ni, mengaji. Kan? Melainkan dituliskan, diberikan kepada illa nazalat alaihi mustakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Melainkan turun kepada mereka ketenangan, diselubungi dengan rahmat, belah kasihan dan simpati Allah. Benda yang paling kita perlu dalam hidup kita, subhanallah.
ganjaran. Itu tak campur lagi ganjaran. Wa innal hitan la fil bahri la yastaghfiru li kulli alimin. Atau kama qala Nabi SAW, binatang apa nama? Binatang dalam laut pun yang kata dilarat, hak dalam laut, dalam sungai, semuanya minta doa, minta ampun kepada Allah untuk orang alim. Subhanallah. Itu dah dapat jadi ilmu. Itu. Bayangkan. Itu bukannya dia mengajak baru jadi orang alim. Subhanallah. Itu Nabi kata, "Man manihtabasa farasan fi sabilillahi imanan billahi wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawthahu wa bawlahu fi mizanihi yawm al-qiyamah." Siapa yang tahan kuda, siap peralatan nak berjihad jalan Allah. Walaupun dia tak dapat berjihad, tentera-tentera kita hak duduk saja di camp setiap hari, bangkit, kilat kasut, baris buat barisan, kawat, tak ada pergi perang pun. Sampai dia pencin, dia tak pernah perang. Tapi ini dia, segala apa yang dia buat tu pahala akan ada timbangannya di hari akhirat nanti, dengan syarat dia ikhlas. Masuk niat tu betul. Kan? Kerja polis 30 tahun. Alhamdulillah aku kerja polis 30 tahun. Eh? Tak pernah tembak sekali pun. Pasal apa? Tempat dia kerja tu aman. Bagus. Alhamdulillah Tuhan bagi kat dia keselamatan. Pahala pun dapat. Subhanallah. Kan? Itu pahala. Nak dapat pahala ni, tu kata ikhlas niat tu. Yang mana kerja-kerja ni memang ibadah. Kan? Memang ibadah. Menjaga negara, menjaga keamanan, keselamatan. Ya? Subhanallah. Jadi itu kita kena ingat dari kita. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير ثلاثة فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله وتعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. Setiap makanan, minuman yang kuda, binatang yang setiap sedia untuk berjihad fi sabilillah ni minum, makan, kencingnya, buang air besarnya, semuanya dituliskan baginya pahala. Langkah-langkah kuda itu semua tulis pahala. Itu zaman dulu bagi kuda. Macam zaman sekarang ni kita ada kereta kebai apa semua kena servis. Kan? Ha, jet-jet, kapal-kapal semua kena servis. Itu semua pahala. Ha. Tapi buat kapal kena bagi siap lah. Kan? Ha, telan dik sampai bilion-bilion, kapal tak siap tu tak ada pahala. Jadi dosa lah. Kan? Itu slaving, dosa lah. Kan? Tapi nak kata, kalau dia sungguh ikhlas, kalau yang jadi slaving kapal tak siap tu mesti tak ikhlas. Kan? Kalau dia ikhlas, dia tahu bahawa benda ni adalah jihad fisabilillah, perjuangan. Kan? Untuk menegakkan agama Allah, untuk pertahankan daulah Islamiyah, pertahankan Amirul Mukminin, hafizahullah, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, yang merupakan syiar Islam, maka tak ada lagi pun nak slaving duit. Tapi pasal tak ikhlas aja lagu tu. Betul tak? Pasal tak ikhlas aja lagu tu. Kalau ikhlas, tak ada nak slaving-slaving, tak ada nak gelak-gelakkan orang. Jadi wakil rakyat, jadi ahli parlimen, jadi adun, jadi menteri. Kalau ikhlas, takkan nak buat kerja-kerja tak elok. Takkan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Tuhan akan payung, Tuhan akan naungi dengan naungannya di hari kiamat. Masa hari tak ada naungan melainkan naungan Allah.
hari yang mana pada waktu itu watadnu minhum syams qadra mil, matahari dekat dengan kepala jarak satu mil. Satu mil, mil ni kalimah mil ni ada dua tafsiran. Sama ada mil satu batu tu pun cukup dekat lah tuan-tuan. Lah ni kita duk tengok matahari ni, cahaya matahari hak mai kita ni 6 minit, 8 minit hak lepas ni. Bukannya cahaya matahari hak lala dapat ni. Oh. Tu tera-tera lah ni, tu panas yang kau main lah. Kan? Ini matahari duk main. Orang Melayu dulu terjemah sejengkai. Dia berkata sejengkai. Kan? Bahkan lebih dekat ni. Kalau kata tafsiran mil tu ialah jarum celak. Allahuakbar. Bayangkan kalau kita tafsirkan makna mil di sini, salah satu makna dia ialah jarum celak. Sedekat jarum celak. Jarum celak panjang mana tuan-tuan? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nak dapat payung naungan, teduh, nak dapat teduh. Tak ada teduh dah waktu tu. Bukan nak ada dah. Bangunan pokok bukan ada nak lari teduh pada mahsyar. 7 golongan saja yang Tuhan bagi payung, Tuhan bagi lindung, apa nama, naungan, payang. Apa dia? Di antaranya al-imamul adil. Hak awal-awal. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau mereka ikhlas, mereka duk ingat kata nak dapat ganjaran ni di akhirat. Takutkan azab di akhirat. Pasal apa? Dia ada dua arah. Ganjaran besar. Pemerintah, pemimpin yang adil ni ganjaran besar. Tapi, kalau dia mati, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. وَيَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَتِهِ. Haa, tapi kalau dia mati dalam keadaan duk menipu rakyat dia, duk janji manifesto sana, manifesto sini, tapi manifesto bukan kitab suci, dia kata. Kan? Bohong saja. Dia tahu benda tu tak boleh buat. Tapi saja janji supaya orang undi dia. Kan? Saja janji. Tabok janji. Tahu benda tu memang tak boleh buat pun. Atau dia pun tak pasti. Zuan syak je. Ya? Ya? Saja janji. Ini rasyun. Dan dia akan terus menipu tuan-tuan sampai hari dia mampu. Jangan kata sampai hari dia berhenti kerja. Sampai dia mati, dia akan duk menipu situ lah. Pasal apa? Dia takkan nak orang kenang dia sebagai pemimpin jahat. Dia tak. Dia akan in the state of denial sampai kesudah. Tak, kita tak, bukan, kita tak janji. Dia bohong. Dia akan bohong. Dia akan bohong di dunia, akan bawa kepada bohong dan bohong dan bohong sampai hari dia mampu. Wayamutu yawma yamut wahuwa ghashun li ra'iyati. Mati dalam keadaan dia bohong ayat. Apa jadi? Tuhan haramkan syurga. Na'udzubillah. Tuhan haramkan syurga. Tu. Sampai tengah tu. Tak kira lah jadi ahli politik, parlimen ke, adun ke, menteri ke, wakil rakyat ke, bos syarikat ke. Sama juga. Kan? Janji gitu gini, bulan bintang kepada pekerja dulu, kalau kerja dengan syarikat kita, you akan dapat advantage gini, gini, gini. Ha, lepas-lepas kerja, masuk kerja, tengok tu dia. Tak ada apa. Lebih teruk daripada buruh kasar. Oh, jangan buat main. Sama saja. Kan? Tak ada beza. Tak, berapa banyak syarikat-syarikat yang buat macam tu. You kerja dengan kita, kita akan bagi ini, kita akan dapatkan ini. You akan dapat advantage sekian, apa semua. Alah kali, apa pun tak ada. Kan? Oh, tu jangan buat main. Besar-besar. Kan? Pasal apa jadi perangai lagu tu? Pasal tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, dia buat kerja ikhlas dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan berani buat itu. Bukan saya tidak ikhlas dalam kerja itu. Dia tidak ada keikhlasan dalam hidup. Dia tidak ada ihsan. Bahawa Allah Ta'ala perhati semua benda yang dia buat. Kita kalau ada ihsan, sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Ta'ala, hidup kita,
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan sahaja salat dan ibadat. Hidup dan mati kita ni pun kita kena ikhlaskan untuk Allah Ta'ala. Hidup kerana Allah, mati kerana Allah. Total. Ha, kalau dia tidak ikhlas, mana? Itulah yang duk menipu, duk bohong, duk rasuah. Ya. Rasuah ni bukan dosa kecil. Dosa besar. Dah dosa besar. Kufur asghar pula tu. Allahul musta'an. Ada orang kata tak apalah kita sokong hak rasuah. Asalkan bukan rosak akidah lah. Abang ada rasuah tu rosak akidah. Kan? Kufur asghar. Kan? Yang tak ngaji akidah. Kan? Tapi nak kata betapa pentingnya ikhlas. Yang orang duk kata integriti ni, dalam Islam ni, kita ni benda ni rukun asasi dalam hidup Muslim. Integriti ni adalah matlamat hidup orang Islam. Kemuncak hidup orang Islam. Kan? Tayyib. Khamisan yang kelima dia kata apa? Sahibul ikhlas yathbutu ala al-amal wala yanqati'u 'inda abihi bih. Orang yang ikhlas dia akan berterusan dalam amal dan tidak akan putus. Kerana dia buat bukan mengharap ganjaran dunia. Orang puji, orang tak puji, orang kutuk ke, orang apa ke, asalkan benda yang dia buat tu betul lillahi ta'ala, mengikut kehendak Allah, kerana Allah, sesuai dengan ajaran Allah, dia akan jalan. Tak peduli apa orang nak kata. Ya. Mempertahankan prinsip. Kan, yang prinsip agama lah. Ini sanggup pertahan prinsip parti apa semua, agama tak sanggup pertahan. Ya. Yang lawak manusia-manusia Mangkuk Hayun zaman lah ni. Ya. Kita geng-geng liberal lah actually. Terutamanya kan. Cuba tengok geng-geng liberal. Mereka cukup marah orang lompat parti. Sianat parti mereka. Betul tak? Marah suruh-suruh. Sampai lah marah tak habis-habis lagi. Duk pengkhianat situ lah. Pengkhianat apa semua. Tapi main tambak murtad, dia takkan nak hukum orang murtad. Nampak tak? Takkan? Hak orang lompat parti ni bukan main lagi. Macam-macam celaan, kejian, tuhmahan diberi. Sedangkan mereka kata parti bukan agama. Nampak tak? Paradok dia. Mereka kata parti bukan agama. Anak parti bukan agama, mana kita boleh tukar. Oh, tak cukup. Betul tak? Tak payah parti pun tak apa. Bukan agama. Tapi bila orang tukar parti, oh, pengkhianat. Gini, gini, gini. Tapi bila main tak cerita hudud, hukum murtad, senang. Kan? Oh, tak boleh. Itu hak asasi. Oh, wow. Itu geram tu. Kan? Apa punya perangai lagu tu? Kan? Pergi tengok sekor-sekor ahli politik tu. Kan? Jadi mana lagi penting? Agama itu hanya keldai. Tunggu mereka jadikan agama itu keldai mereka. Itu yang masalah. Tunggang agama. Yang orang Islam, tunggang Islam dia tahan lagi. Dari orang Islam, memang Islam tu dia meliputi semua aspek. Duniawi, ukhrawi, siasah apa semua. Tapi orang kapiak pun nak pergi tunggang agama Islam juga. Ya Allah. Lepas tu yang orang Islam. Orang Islam hari ni dia mengalami masalah. Kan? Orang kafir baca bismillah pun dia dah rasa macam tu dia. Dia tak dengar lagi padri Koptik kat Mesir baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tengok lagi kitab Bible kuno Mesir lama tulis start dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu lagi. Kan? Tu yang orang Melayu bila Kristian guna kalimah Allah jadi jakun. Ibrah lah. Rasa mudah sangat. Kan?
Orang apa macam kucing kan, kena main dagu sikit ya. Apa? Tu dia suar kepala kita. Kan? Itu masalah. Kan? Allahul musta'an. Jadi yang kelima faedah dia, dia kata orang yang ikhlas, ia sebutu ala aman. Dia tak akan berhenti. Dia tak akan putus. Kerana ikhlas itu, yamuddu ashabahu biquwati listimrar. Lianna alladhi ya'malu li ghairillah sar'ana ma yaqta'u idza lam yajid ma yasuddu syahwata. Orang yang beramal kat selain Allah Taala, dia tidak akan, ganjarannya tidak akan berterusan. Betul tak? Sebab itu kita pindah-pindah kerja, kita tukar-tukar parti. Pasal itu semua keduniaan. Tidak ada ganjaran yang kekal. Kan? Tapi dalam beribadat kita tak boleh putus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan sampai mati. Pasal agama dibina di atas ikhlas. Ala lillahi ad-dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Agama ni ikhlas. Bila ikhlas, dia bukan mengharap ganjaran dunia, dia bukan sembahyang sebab nak kaya. Bukan dia puasa sebab nak sihat. Dia nak ganjaran daripada Allah Ta'ala sebagai hamba Allah. Ya? Jadi main musibah macam mana pun dia takkan tinggal agama. Tapi kalau ada orang beragama kerana berharapkan ganjaran duniawi, tidak ikhlas, maka bila datang musibah, inilah yang kita kata tadi. Yang kita kata sebelum ni. Thunaiyatul qabiliyah baina ta'azzumi. Thunaiyatul qabiliyati wa ta'azzum. Dua faktor antara kesediaan untuk menerima ateism dan juga berlakunya krisis dalam hidup. Na'udzubillah min zalik. Kerana dia daripada asal lagi tidak ikhlas. Ada kes kita jumpa orang kaya dulu rajin pergi masjid, apa sedekah apa semua, jatuh sakit, jatuh miskin, taklah miskin pun, jatuh sakit je pun. Dah tidak mau beribadat, tak mau. Pasal apa? Pasal dia duduk beribadat, dia duduk harap Tuhan bagi dia semakin sihat. Tuhan bagi dia kaya. Tapi bila bisnes dia tak maju, dia pun dah sakit. Dia anggap dia tak dapat apa yang dia nak daripada ibadat yang dia buat. Dia tidak ikhlas. Maka dia akan berhenti. Na'udzubillahi min zalik. Ya? Agama bukan baju, bukan makanan, bukan parti politik, bukannya NGO, bukannya tempat kerja yang kita boleh tukar-tukar. Nah, dia berterusan. Pasal agama untuk Allah. Dan Allah tidak berubah. Dia adalah Tuhan dulu, kini dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Tidak berubah dengan masa, tempat. Maka ibadat tak boleh berubah. Kena berterusan. Itulah logika dia. Itu logika dia. Sebab itu disebut yang antara kata hikmah dalam bab ni. Ma kana lillahi dama wattasal. Wa ma kana lighairillahi qata'a wanfasal. Apa yang dibuat kerana Allah akan terus kekal. Apa yang dibuat selain Allah Ta'ala pasti akan ada penghujung. Kerana tidak ada. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua benda yang dibuat bukan kerana mengharap wajah Allah, mengharap memandang wajah Allah akan rosak, akan musnah. Kecuali amal-amal salih yang diarahkan ke arah Allah. Yang ikhlas membuat kita buat itu nak memandang wajah Allah dalam syurga. Kalau yang amalan itu dibuat kerana itu, dia tidak akan halik, tidak akan musnah, kekal. Ya. Nah, itu kita nak kena faham. Sadisan yang keenam. Ma yajiduhu sahibuhu min ijabati ad-du'a'i wa inshirahi as-sadri was-sa'adati al-ghamirah wal-ladhdhati allati la tudaniha ladhdhah. Diberikan ketenangan jiwa, kelapangan dada, kelazatan di dunia ini. Rasa lazat beribadat.
Syekhul Islam bin Taimiyah kata, peringkat-peringkat orang yang mendapat rasa nikmat tauhid dan ikhlas dan tawakkul. Wa minhum man wajada haqiqatal ikhlas wa tawakkuli ala Allah wal iltija'i ilayh wal isti'anati bih wa qad'i at-ta'alluqi bima siwah wa jarraba min nafsihi annahu idza ta'allaqa bil makhluqin wa rajahum wa tami'a fihim an yajlibu lahu manfa'atan aw yadfa'u anhu madarrah fa innahu yukhzalu min jihatihim wa la yahsulu maqsuduhu bal qad yabdhulu lahum min al khidmati wal amwali wa ghayri dhalika ma yarju an yanfa'u waqta hajatihi ilayhim fala yanfa'una imma li'ajzihim wa imma li'nsirafi qulubihim anhu wa idza tawajjaha ila Allah bisidqi iftiqari ilayhi wastaghatha bihi mukhlishan lahu ad-din ajaba du'a'ah wa azala dararah wa fataha lahu abwab ar-rahmah fa mithlu hadha qad dhaqa min haqiqati at-tawakkuli wad-du'a'i wad-du'a'i lillahi ma lam yadhuq ghayruh. Islam kata apa? Ada di kalangan manusia yang mendapati hakikat lubuk intipati ikhlas, tawakkul, minta lindung dengan Allah, bantuan dengan Allah dan memutuskan sebarang rasa kebergantungan dengan selain Allah. Dan dia telah dapat merasai, experience dengan dirinya sendiri bahawa bila dia bergantung harap dengan makhluk, maka dia tidak memperolehi apa yang dia nak maksudkan daripada mereka. Sama ada kerana makhluk itu lemah ataupun dia pun memang tak mau tolong, tak mau bantu dia. Kita kalau kita bergantung harap, kita berharap kepada parti politik, kita berharap kepada ahli parlimen, kita berharap kepada ahli Dewan Undangan Negeri, kita berharap kepada kerajaan. Apa jadi? Dia pun makhluk. Dia pun tak boleh kontrol alam. Mereka tak boleh kontrol. Mereka boleh janji bohong. Lepas tu kalau kita nak tahu bohong janji ni ialah bila mereka ni menjanjikan kepada kita benda yang bukan milik mereka. Yang kita kata bila mereka mula cuba nak main jadi Tuhan. Lepas tu kita start dia, kita tahu mereka ni bohong. Hari ni kami menang, esok harga barang tu. Harga barang bukan tangan hang mangkuk ayun ni. Nabi dah habaq dah, inna Allah huwa ar-razzaq al-qabid al-basit al-musa'ir. Semua tu banyak faktor, bukan hang seorang, bukan faktor dalam alam ni, perang di sana ke, kemarau ke, banjir ke, kan? Ha? Macam apa istilah kata apa? Seekor kupu-kupu mengepak sayapnya di timur, di barat nanti berguncang. Ekonomi ni banyak faktor. Faktor yang sedikit. Ada satu makcik pesawah sampah pun tak kenal dalam dunia ni. Kan? Satu hari jatuh sakit. Dia tak boleh buat sawah. Down habis. Sebab apa? Walaupun dia tak dikenali, walaupun dia hanya hidup di pondok buruk, di negeri entah berantah, siapa pun tak kenal dia. Ha? Tapi sawah hak dia buat tu lah di antara mungkin 1% daripada bekalan beras dalam dunia. Tak kan? Kurang 1% banyak. 0.9% pun dah cukup berat dah. Kan? Jadi dia tak boleh dakwa. Kan? Benda-benda yang macam itu. Sebab itulah dalam Islam, tengok dalam Islam, pemimpin tidak dilantik untuk menjamin hal-hal yang macam ini. Dalam Islam, cuba tengok kitab-kitab siasah syariah. Ulama-ulama Islam, dia very practical, very realistic. Dia tahu yang disuruh, yang Tuhan suruh kita buat ni ialah agama, menegakkan agama. Yang ni memang Tuhan bagi kepada kita kemampuan. Tanggungjawab pemimpin memastikan keadilan,
undang-undang, memastikan ekonomi mengikut syariat Allah Ta'ala. Itu betul. Ha. Jadi bila ekonomi dalam syariat Ta'ala, Ta'ala akan jagalah ekonomi kita. Kan? Sekarang ni orang duk bercakap pasal apa? Climate change. Perubahan iklim. Dunia makin panas. Apa semua. Dia pun nak suruh pemimpin dunia do something. Do something. Apa benda? Dia pun bukan Tuhan. They are not gods. Kan? The universe, the whole universe has only one God. Allah subhanahu wa ta'ala. And he is the only who control everything in the universe. Panas, sejuk, hujan, banjir, apa semua, tanah runtuh. Semua dalam kawalan dia. Kan? Dan tanggungjawab manusia satu saja. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tanggungjawab pemimpin manusia, khalifah di muka bumi ini memastikan orang bawah dia melaksanakan tanggungjawab ini. Liya'budun. Untuk menyembah Allah Ta'ala. Tapi wakil rakyat mana? Adun mana? Yang berani janji dalam kempen pilihan dia, kalau saya menang, saya akan pastikan semua penduduk kawasan parlimen saya ini melaksanakan solat jemaah 5 waktu di masjid. Ada. Hei, ana jamin lah. Ha? Kalau kita letak calon lah, yang ada PhD, ilmu hadis pun, boleh tentu dia boleh buat manifesto macam tu. Ha? Betul tak? Sungguh kata. Kan? Tak ada ya. Manifesto saya, saya nak pastikan bila saya menang, semua penduduk kawasan kampung ini, kawasan parlimen saya ini, semuanya akan belajar kitab akidah, belajar kitab fiqah, mengaji sampai pandai. Jadi orang berilmu. Bukan sekadar jadi ulama, jadi orang berilmu. Jadi orang awam yang ada ilmu. Boleh buat manifesto itu? Mampu tak boleh. Siapa nak bangkah? Tidak. Saya akan pastikan semua penduduk kawasan parlimen ini, wanita-wanitanya, lelakinya, menutup aurat. Ada? Boleh jamin macam tu? Hak Kelantan nak ada undang-undang pun tak boleh. Jangan kata Kelantan tak. Kan? Memang kita ada undang-undang dalam elemen syariah, memang ada undang-undang. Bukan boleh. Orang Islam bukan boleh berjalan tanpa menutup aurat. Dia boleh disaman. Tak? Ada. Tapi saya akan kuat kuasakan elemen. Ya, dia berani sebut kita. Kalau kita jadi kerajaan negeri, kita akan kuat kuasakan elemen syariah ini. Siapa yang tak tutup aurat, kita saman. Siapa yang berjalan kepit-kepit dengan bukan mahram, kita saman. Ada. Siapa-siapa jadi begitu. Benda duk ada, bukan nak kena buat benda tak ada. Memang duk ada dalam undang-undang lah pun. Cuma tak boleh nak kuat kuasa saja. Kan? Ha. Kementerian Kesihatan nak buat undang sekat orang isap rokok pun dia gaduh dalam parlimen. Yang bukan kata hak yang orang kafir saja, hak orang Islam, hak fatwa gelap dalam lama dah pun tak boleh nak tahan. Kan? Hak tu kerja dia pun betul. Hak tu kerja hakiki pemimpin Islam. Bukan kerja pemimpin Islam jamin rezeki orang. Rezeki Tuhan jamin. Tak ada siapa boleh jamin rezeki kita. Tuhan saja. Ha. Siapa yang berani menjamin rezeki manusia, dia pun paling bohong kali. Itu manifesto paling bohong kali. Manifesto yang berbentuk playing God. Jadi Tuhan. Ha, itu jangan percaya. Jangan percaya. Sebab kita tak tahu Tuhan redha ke tak kat depa ni. Kan? Alamat tak redha tu banyak. Kita nak kata Tuhan tak redha tak beranilah, tapi kita ada Tuhan bagi tahu kepada kita dalam Quran, dalam hadis. Kan? Siapa yang Tuhan redha, siapa Tuhan tak redha. Kan? Tapi tu nak kata
parti yang bernama Islam pun tak berani nak buat manifesto lagu tu. Ini kan pula. Dulu dia buat manifesto lagu tu, tapi dah lama-lama dia tengok tak boleh menang, dia pun tinggal. Tak boleh sabar juga. Kalau tak ikhlas tak boleh. Kena ikhlas. Kena ikhlas. Kan? Sahabat main mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, kami ni kena seksa macam ni. Nabi tengah duduk tidur dalam Kaabah. Nabi kata, innakum tasta'jilun. Kamu ni tergesa-gesa. Sesungguhnya umat sebelum kamu ditangkap, ditarik, dipotong, digergaji dua badannya. Tidak dia berganjak daripada agama Allah. Ya. Itu kalau sungguh perjuangan untuk agama lah. Kalau sungguh berjuang untuk agama, dia tak berganjak. Dia takkan turun prinsip dia. Benda-benda yang ijtihadiah tak ada masalah. Dia prinsip yang bukan ijtihadi. Kan? Tak ada siapa berani buat begitu. Memperkasakan sunnah. Manifesto dia pelih, mana tak dengar ada yang kata nak memperkasakan sunnah. Ini kau pula relak pada pelih. Itulah peradab dia. Kan? Tak cerita kata. Subhanallah. Ajaib. Kan? Jadi ini bukan kerana depa ni. Bukan kerana depa hak pertanding tu. Itu melambangkan kama takunu yuwalla alaikum. Faedah. Sunnatullah dalam alam ni. Macam mana rakyat macam tu pemimpin dia? Dia bukan terbalik. Dia sebaliknya. Pemimpin adalah cermin yang memantulkan imej rakyat. Itu di antara kata-kata hikmah dia berkata, al-mulku kasuq. Al-mulku kasuq. Kepimpinan, pemerintahan ni macam pasar. Orang jadi pemimpin, dia akan bawa apa yang laku. Pasal apa tak ada orang yang buat manifesto, nak buat kelas ngaji ke, tutup aurat ke, sembahyang jemaah ke. Pasal apa? Pasal dah memang rakyat dia bukan jenis laku tu. Betul tak? Dia pun tahu kalau dia buat itu, maknanya dia suicide lah. Kawan dah berhenti kerja apa semua. Kalau tak menang, dia noh, melengut, langut, berapa bulan juga. Nah. Tapi tak boleh buat. Sebab rakyat bukan macam itu. Orang ramai bukan macam itu. Okay. Dalam Islam dia tak ada konsep pemimpin yang menentukan. Tidak lah. Pemimpin tu bukan datang daripada planet Pluto, planet Marikh. Dia orang tempat itu juga. Okay. Jadi macam mana orang tempat tu, macam itulah pemimpin dia. Macam itulah mereka akan pilih. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Bird from the same feather flock together. Itu je. Jadi mereka ni akan bangkah, akan lihat macam mereka lah. Akan. Itu saja. Pasal pun tak boleh buat, pasal masyarakat tak macam itu. Tak. Jadi kita yang nak memang tak boleh lah. Sebab tu anda kata, kita ni bukan dalam proses nak pilih mana yang terbaik. Kita dalam proses nak pilih mana hak paling kurang mubarat saja. Sebab kita, calon kita tak ada. Calon kita tak ada. Tak wujud. Kita minoriti. Kan? Cuma kita nak pilih bagi kurang mubarat. Antara kita nak pilih yang paling kurang teruk antara yang teruk. Ha, itu je lah. Kan? Nak kata pilih calon hak terbaik, calon yang paling layak, mana ada, tak ada. Itu semua kempen-kempen laut. Ya. Kan? Dan kalau orang yang mengaji, apa nama, logik kan, dia tahulah banyak ayat-ayat dalam kempen ini, tak logik. Tak logik kan? Even dalam dalam media, saya tahulah, media ni adalah the most illogical entity that exists in the whole universe. Kalau boleh kata gitu, media adalah benda yang paling tak logik. Kan? Berapa persen sangat apa hak yang orang dalam TV tu cakap yang logik. Atau Ahmad Da'lush dia ambil tulisan apa logical fallacies tu, dia buat logical fallacies in media. Dalam media sahaja.
Allah Al-Azim macam mana pernah kata dulu kan. Kalau kita duduk sehari ya. Nak, kalau ada orang nak buat tesis pasal logical fallacies dalam Facebook sahaja. Ish, anda rasa takkan siap. Tajuk tesis tu kalau anda jadi, anda akan tolak. Sebab ni takkan mampu boleh dibuat. Kecuali dia kena sempitkan. Siapa, bila, atau mungkin. Kalau buat tajuk macam tu saja tak mungkin. Takkan sudah sampai mati. Logical fallacies cukup banyak. Atau kita senang guna syubhat. Nah. Sebab tu kita senang terkena syubhat. Ya, seolah-olah ini sahajalah penentu, inilah sahaja yang kita mukadar. Jalan islah tu banyak. Itu kita kata makhluk ni bukan tempat kita meletakkan kebergantungan. Ini kan yang hidup, apatah lagi yang dah mati. Logiklah. Ini makhluk hak hidup. Ya? Dan mereka janji ni benda-benda yang fizikal, yang zahir hakikatnya, sebenarnya. Pun tak boleh nak buat. Kan? Janji nak hapus tol, boleh hapus tol. Nak hapus tol pun tak boleh, tu terang masa dia hidup. Kalau dia dah mampus dalam kubur, hampir minta dekat dia rezeki, mana nak boleh bagi. Kan? Tok Wali ni, yang kata Tok Wali ni, Tok Wali dalam bahasa orang kita lah. Tapi kita akan sebut wali ni apa makna. Kalau orang kita Tok Wali ni dia macam orang mistik-mistik, orang ada power-power kan. Itu dia pun faham. Kan? Tok Wali ni masa dia hidup, kan? Naik kereta kena bayar tol. Dia pun duk mengeluh, amboi. Dia pun kata nak janji hapus tu, tak boleh hapus. Dia pun tak boleh buat apa. Lepas kawan tu dah mampu, apa kamu hilang tanah. Tentu hampa dia minta kat dia, bagilah rezeki, apa-apa. Dah lagi bodoh pula tu. Kan? Dia memang kalau cakap Kedah ni, cakap utara dia orang kasar. Kan? Tapi ni bagaimana? Semua orang tak faham. Dia kata ustaz ajak tak faham. Kalau ada cakap utara, ramailah faham. Kalau orang yang ikut tu orang utara, orang KL tak faham. Jenuh kita. Kan? Kita cakap orang sini. Cakap standard. Orang yang follow daripada belah utara apa kata tak faham. Tak cakap. Sebab dia bila kita orang lain cakap bahasa lagu lain, orang tak faham. Kan? Nah, cakap bahasa kita, orang kata, ish, ustaz ni kesak. Jadi lagi tu juga. Kan? Dia bahasa Melayu belakang. Kan? Dia bukan kesak, dia dalam konteks. Masyarakat kita tak kesak. Kan? Kesak tu lagu lain lagi. Cara dia lebih kesak. Tapi nak kata, makhluk dia tak boleh lebih daripada apa yang Tuhan bagi pada dia. Kalau kita kata makhluk ni ada hurriyatul ikhtiar, kebebasan memilih. Dia boleh pilih. Kebebasan memilih tu pun diberi oleh Allah Ta'ala. Bukannya dia dapat sendiri. Dan dia hanya bebas memilih dalam perkara yang Allah Ta'ala jadikan sebab. Dia tak boleh buat sebab sendiri. Kita kalau lapar, kita kena makan. Kita tak boleh cipta sebab kita sendiri yang lain daripada makan untuk menghilangkan kelaparan. Tu nak habak kata betapa lemahnya makhluk. Lemahnya makhluk ni, dia tak boleh buat sebab dia sendiri. Tengok tak? Tak boleh. Subhanallah. Dia hanya boleh guna apa yang Tuhan bagi dekat dia. Dan dia boleh pilih tu pun sebab Tuhan yang bagi dia pilih. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu, golongan apa nama, ahli kalang kata manusia ni dia, apa nama, majbur fi surati mukhayyar. Dia tak ada pilihan tapi nampak macam ada pilihan. Ha. Kan? Ada satu sudut, kalau kita bagi tafsiran yang betul, betul lah statement tu ada wajah betul dia, bukan tak betul terus. Tapi kena bagi tafsiran yang betul. Kalau tafsiran salah, salah. Ya. Ya, hakikatnya kita ni boleh pilih, bukannya kita boleh pilih sebebas-bebasnya. Ya. Kita boleh pilih apa yang Tuhan bagi kepada kita. Dan Allah Ta'ala
atau kita ni tidak ada kemampuan, dia tak ada kita kemampuan untuk mewujudkan sebab. Sebab tu dia jamin rezeki kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nushur. Tuhan suruh kita berjalan di atas atas muka bumi ni, makan. Rezeki Tuhan suruh berjalan. Tuhan suruh relax, chill, tenang, jalannya. Hang dapat rezeki hang. Nenek moyang dah habaq dah, rezeki secuba takkan jadi segantang. Hang takkan boleh ubah rezeki hang. Gaji hang mungkin boleh berubah, tapi rezeki takkan berubah. Rezeki itu apa hak masuk kita lah. Kita gaji 1 juta sebulan pun, awak kita melantak sampai 1 juta ke? Memang 1 juta tu memang kampuik kita seorang ke? Tak. Lepas tu ada orang gaji besar apa semua, pakaian dia macam tu juga. Nampak laih gitu juga. Nampak macam orang susah gitu. Dia kata memang aku tak ada taste langsung nak beli baju mahal-mahal, dia kata. Nampak? Pasal rezeki dia bukan pada nilai aset dia. Dia tengok baju mahal, tak teringin. Dia tengok baju pagoda, dia teringin, dia beli. Tengok selipar Jepun, dia teringin. Tengok kasut mahal, Birkenstock ke apa semua, tak teringin. Tak teringin. Tuhan dia bagi tak teringin. Pasal apa? Pasal walaupun gaji dia 1 juta, tapi rezeki dia secubuk lah. Kan? Dia tak boleh tambah, dia tak boleh upgrade. Kan? Kawan hak gaji sikit ni, amboi makan bulan-bulan dengan anak bini dia tu, dia pergi makan king crab lah apa lah semua. Tak besar. Ha. Kawan hak gaji 1 juta ni, dia makan nasi lemak pelik. Siapa dia kata hak ni lah yang saya teringin pun, saya hak lain. Tak terliok dia kata. Tengok orang pergi makan Starbucks ke apa kau, tak ada lah saya kopi Kedah ni. Kan? Siapa? Pasal rezeki dia memang cupak lah. Walaupun gaji dia segantang. Dah ada orang gaji serupa tapi rezeki segantang. Tak? Tuhan bagi keberkatan. Betul tak? Subhanallah. Tapi kita tak sedar, tak nampak benda tu. Perlukan ta'amul, contemplate. Ha, kan? Jadi bila dia minta kepada Allah Ta'ala, dia rasa Tuhan tolong dia. Tuhan bantu dia. Jadi orang yang ikhlas, dia boleh rasa. Dia boleh feel. Ha. Dia boleh dapat rasakan benda tu. Kita akan experience. Kita dengan Tuhan ni, kita kena bagi ada direct experience. Tu. Orang sufi duk kata, kasyah, mukasyafah tu, dia memang salah satu jalan. Kita kena rasai experience kita dengan Tuhan. Kita boleh rasa ni Tuhan bagi dekat aku. Tuhan sayang dekat aku. Tuhan kesian dekat aku. Dan itu yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang akan nak menyampaikan kita kepada maqam al-ihsan. Satu agama itu bermula dengan Islam, naik kepada iman. Ya? Islam ni zahir, fizikal. Lepas tu ada orang masuk Islam sebab nak kahwin, ada orang masuk Islam sebab orang dah pakat masuk Islam. Lepas tu dia beriman. Beriman ni tentang ketundukkan akal. Bawa agama, bila dia belajar, dia nampak, oh Islam ni agama yang logik, agama yang betul, dalilnya kuat, hujahnya kuat. Iman. Dan semakin tinggi dia beramal, sampai akhirnya Tuhan akan bagikan kepada dia satu experience, pengalaman, dia dapat rasai kewujudan Tuhan dalam diri, dalam bukannya Tuhan wujud dalam diri dia, tapi dalam diri dia tu merasai kewujudan Tuhan yang di atas arasy. Macam mana kita nak kata? Tapi kalau dia tak beriman Tuhan di atas arasy, itu yang bahaya. Nah, itu Syekhul Islam kata, dia punca jadi wahdatul wujud hulul ni pasal dia tak beriman dengan bainunah, terpisahnya Tuhan daripada makhluk secara fizikal. Dan kita bila kita beribadat, kita akan rasa Tuhan dekat dengan kita, Tuhan hadir. Jadi kalau dia tak percaya secara akidahnya Tuhan itu memang betul-betul istiwa atas arasy, itulah jadi dakwah aku, Tuhan dalam jubah aku lah, Tuhan dalam. Itu bahaya tu. Itu akidah kena betul. Kan? Bila ibadat, akidah tak betul, dia akan rosak.
berapa dah. Oh, habis dah masalah. Kan. Jadi nak kata, kita boleh, orang yang ikhlas ni dia rasa pertolongan Tuhan lah yang sebenarnya. Yang bantu dia. وَكَذَلِكَ مَنْ ذَقَ طَعْمَ إِخْلَاصِ الدِّينِ اللَّهِ وَإِرَادِ وَجَهِ دُونَ مَسْحَةِ يَجِدُ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالنَّتَائِجِ وَالْفَوَيْدَ مَا لَا يَجِدُهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ مَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ مِنْ طَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالْعُلُوِّ وَتَعَلُّقِهِ بِالصُّوَرِ الْجَمِيلَةِ أَوْ جَمْعِهِ لِلْمَالِ يَجِدُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ مِنَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ وَالْآلَامِ وَضِيقِ الصَّدْرِ مَا لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ وَرُبَّمَا لَا يُطَاوِعُهُ قَلْبُهُ عَلَى تَرْكِ الْهَوَى ولا يحصل له ما يسره بل هو في خوف وحزن دائما إن كان طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا أدركه كان خائفا من زوال فراقه. Demikian juga orang yang dapat merasai rasa ikhlas. Orang yang dapat rasa ikhlas, dia akan dapat rasa kejadian-kejadian, keadaan yang tak boleh. Okey, saya ada 10 minit kita. Saya 40. Kita habis. Kita dapat rasa benda-benda yang orang lain tak boleh rasa. Beribadat ni kita nak rasa. Kita nak capai rasa. Man lam yazub, lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Kemuncak ibadat ni kita nak rasa sendiri. Kita nak experience. Bukan. Kemuncak dia. Zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabbah. Wabil Islam bidina bi Muhammadin Nabiya. Merasailah rasa iman. Siapa yang redha Tuhan, Allah sebagai Tuhannya, pelindungnya, Islam sebagai jalan hidupnya, Muhammad sebagai Nabi. Tapi nak redha ni bukan sekadar sebut. Redha ni adalah praktis. Untuk redha dia beza dengan sabar. Dia lebih tinggi daripada sabar. Redha ni mana kita ikut, kita terima sepenuh jiwa, sebulat-bulat jiwa yang membawa kepada amalan praktis, praktikal. Ha. Bahkan sesiapa yang mengikut hawa nafsunya kerana mencarikan pangkat kedudukan atau bergantung dengan rupa-rupa yang cantik, ini juga orang yang jenis suka na'udzubillah syahwat pada wanita, syahwat pada tak pernah puas, kan, seksual atau benda-benda yang cantik. Ada orang jenis syahwat dia pada benda yang cantik lah, kan, maksudnya suka tengok bunga cantik ke, dia jadi obses. Ha. Atau himpunkan harta, dia akan dapati pada ketika itu rasa susah, sedih, sempit dada. Ha. Sebelum dia dapat, dia rasa sedih sebab tak dapat, dah dapat rasa takut hilang. Nikmat dunia ni takkan memberikan kebahagiaan. Ya? Nikmat dunia ni tak memberikan kebahagiaan. Ada orang syahwat dia pada menghimpunkan arca-arca, artifak-artifak. Nak dapat tu kami susah. Keluar duit berjuta-juta nak beli lukisan. Lukisan je pun. Dah ada, nak boleh buat apa? Gantung, tengok gitu. Lepas tu, nak kena buah kunci, kena simpan dalam bilik. Tak ada tengok pun, simpan dalam store. Sebab takut orang curi. Kan? Tu nikmat dunia dia, nikmat yang tak memberikan ketenangan berbanding dengan ikhlas mengharap ganjaran Allah Taala. Wa auliya'ullahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah, apa ciri-ciri dia Tuhan kata? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Depa tak takut, tak sedih. Tak takut apa? Depa tak takut hilang apa yang depa dapat. Pasal depa tahu Tuhan tidak mungkin janji. Walahum yahzanun, depa tak sedih. Pasal depa tahu nak dapat ganjaran Tuhan bukan susah. Kan? Benda tu sentiasa dapat, on the spot, directly dapat. Fa idza dhaqa hadha aw ghayrahu halawat al-ikhlas lillahi wal ibadah wa halawat dhikrihi wa munajatihi wa fahmi kitabihi wa aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا
أو اندفع عنه ما ضره فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل من انفعه أو اندفع عنه من مضره ولا أنفع للقلب التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الإشراق فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة وإياك نستعين كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله أعلم. Tanya kata, apabila dia merasai kelazatan, kemanisan ikhlas dan ibadah, kelazatan mengingati Allah, munajat, faham kitab Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, dia sungguh-sungguh tekun, ya, amalannya semua salih dan ikhlas, maka dia akan mendapati keseronokan, kelazatan, kegembiraan yang lebih daripada orang yang berdoa dapat apa yang dia minta daripada Allah Ta'ala. Kita berdoa, dah tawakal, dapat Tuhan bagi manfaat dunia atau hilang mudarat dunia, kita dah cukup seronok. Tapi orang yang ikhlas ibadat dia, walaupun dia tak nampak habuan tu depan mata dia, tapi dia rasa seronok lebih daripada orang yang dapat habuan depan mata. Ya? Itu ikhlas. Jadi dia takkan putih, takkan berhenti daripada ibadat. Walaupun kata dia ni rajin sembahyang apa semua, tapi tengok doktor tu. Kerana manfaat dapat tu bukannya manfaat yang kita boleh nampak. Manfaat yang kita kena rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Han jangan duk main kenen dekat akulah macam mana pun. Rasa seronok, rasa gembira. Tak dapat siapa boleh. Tak dapat dibayangkan. Hanya orang yang experience je tahu. Agak. Itu. Lebih daripada orang yang dapat habuan-habuan duniawi. Habuan-habuan yang fizikal. Kerana tidak ada benda yang lebih bermanfaat bagi jiwa kita ni lain daripada tauhid dan ikhlas yang merupakan hakikat iyyaka na'budu dan tawakal kepada Allah yang merupakan hakikat iyyaka nasta'in. Hidup kita ni dua benda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlaskan diri kita untuk Allah Taala, minta tolong dengan Allah Taala, tawakal kepada Allah Taala. Tu dua benda. Ikhlas dan tawakul ni dua rukun agama. Dua kontrak kita dengan Tuhan. Bahawa aku akan ikhlaskan diriku untukmu dan aku akan hanya bertawakal kepadamu sahaja. Ini sahaja yang Tuhan nak pada kita. Lain benda tu tak ada. Kata kunci yang dua benda ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita dan mengambil apa yang baik termasuk dalam golongan yang mendengar apa yang baik lalu mengikut yang terbaik daripadanya. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.